cetak sawah baru yang dilaksanakan oleh Dandim 0608 Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Tentunya kami atas nama warga masyarakat termasuk pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang hal ini bisa menambah taraf hidup warga masyarakat khususnya di Kecamatan Sinang Barang, di mana total luas cetak sawah baru yang dilaksanakan kegiatan tahun kemarin itu sekitar 51 hektar. Program ke depan insya Allah ada penambahan lagi lahan cetak sawah baru yang dianggarkan oleh APBD Kabupaten Cianjur, juga bekerja sama dengan Kodim 0608 sekitar 160 hektar yang mudah-mudahan itu bisa menambah produktivitas daripada pangan Kabupaten Cianjur. Lokasi tempatnya ya ada di Cempaka Purya, kemudian di Kecamatan Cidaun itu ada 3 lokasi, nanti bisa kita lihat lagi ke data daripada sekitaran. Kemudian untuk luasnya tadi sudah sampaikan Bapak Bupati 160 hektar. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri kita menggunakan memanfaatkan masyarakat pemilik lahan dan Dinas Pertanian sebagai tim teknisi TNI bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk mensukseskan kegiatan tersebut dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur.